Nama aku Medina Wardaulia, aku sekolah di SMA Negeri 1 Bekasi, aku kelas 16. Awalnya aku suka catur gara-gara aku suka Barbie. Soalnya kan Barbie kan ada ratu sama rajanya, dan catur juga sama ada ratu sama rajanya. Jadi biasanya waktu dulu aku waktu kecil suka buka catur gara-gara mainan kayak Barbie-Barbian gitu. Tapi lama-kelamaan diajarin sama ayah. Jadi pas diajarin, ditandingin sama bapak-bapak lapak gitu yang suka main catur di pinggir-pinggir. Habis itu diikutin turnamen langsung juara. Jadi dari situ ayahku langsung ngasah ke bakat aku. Jadi sih sampai sekarang bisa gitu. Kalau menurut aku catur ya bikin orang lebih dewasa, karena main catur kan memikirkan langkah-langkah lawan untuk kedepannya. Jadi sebelum dia memikir bakalan kemana kedepannya, jadi dia mikir dulu sampai mana, terus apa konsekuensinya kalau misalkan dia jalan ke yang itu. Aku udah juara ASEAN, terus aku juara dunia antar pelajar tahun 2008 sama 2009. Terus sekarang target aku itu menjadi WGM kedua dan termuda, semoga bisa jadi. Karena sekarang kan aku udah WIM dan aku udah dapet dua norma GMW. Tinggal satu lagi, kalau misalkan tahun ini aku dapet, aku jadi GMW termuda. Kejuaraan ASEAN Zoom. Jadi itu seleksi kejuaraan untuk kejuaraan dunia yang benar-benar gitu. Lawan di sana cukup berat ya, dan ada satu pas babak pertama kan aku lawan Filipina, dan itu kan ratingnya di bawahku. Aku kira dia tuh lawan karena ratingnya di bawahku, jadi aku kira dia lebih rendah ya. Kalau taunya terakhir-terakhir dia ngalahin grandmaster-grandmaster yang lain. Jadi aku sama dia sama-sama gitu. Jadi pas terakhir ada poin yang sama 3 orang di 2, 3, 4 dan yang keduanya itu yang aku kalahin justru aku ketiga dan yang lain aku yang keempat. Maksudnya pas lagi berturut-turut turnamen dan gak berhenti-berhenti. Kayak yang tahun lalu pas SEA Games itu kan turnamennya, jadwal turnamennya padat banget. Jadi habis turnamen ini langsung turnamen lagi. Dan itu bikin bosen pemainnya gitu. Karena kan dengan adanya turnamen-turnamen itu oke melatih pengalaman. Tapi karena terlalu banyak mungkin bikin pemain itu sendiri bosen. Karena kan gak ada jarak untuk istirahat atau apa. Harapannya semoga Medina prestasinya terus meningkat, terus semoga Medina cepat dapat Grandmaster Woman Grandmaster termuda, jadi dia berhasil memecahkan rekor kan di Indonesia. Matt, semangat terus ya, lihat aja nanti gue pasti nyusul, kita bakal pergi bareng-bareng lagi nanti. Aku pengen ikut kejuaraan dunia yang kemarin seleksi itu. Karena itu kan kejuaraan dunia wanita yang benar-benar semua pemain wanita yang kelas utama dunia itu kan main.
aku pengen main di situ.